Fitur ini cara untuk berbagi sandi WiFi di HP Realme ataupun melihatnya pada WiFi yang sudah terhubung. Jadi langsung saja berikut ini, bagi kalian yang mungkin masih pemula, perlu kalian ketahui, tidak semua Realme ada fitur ini. Ini biasanya di Android 12 ke atas itu sudah bisa. Caranya seperti biasa, kalian tekan lama di logo WiFi ini. Nah, seperti itu. Atau dari pengaturan, pilih WiFi. Kemudian di sini sudah ada WiFi lagi terhubung. Pilih di sini. Nah, untuk kalian yang ingin melihat sandinya, pilih bagikan. Sentuh sensor sidik jari. Nanti kalian lihat ada kata sandi di sini. Kemudian muncul barcode-nya. Jadi, ini di Android 12 ke atas itu sudah bisa lihat sandi. Kalau di Android 12 ke bawah, dia cuma bisa melihat barcode. Jadi seperti itu, silakan dicoba.